そろそろ本気で行こうかな。Halo teman-teman, balik lagi channel gue Xtreme Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, seperti janji gue teman-teman kemarin, jadi kali ini kita gacha Dream Collection. Ya, kayaknya kalau apes ya, mungkin gachanya 500 DB teman-teman ya. Kalau dapatnya sebelum 500 ya lebih bagus. Oke, karena kita udah lihat status skill Natureza sama yang lain, kita langsung gacha aja. Kita mulai dulu dari free ya. Mulai dari free. Wah. Ini ngomong-ngomong ngeri nih teman-teman ya, karena kelihatannya lagi bau nih. Cuma gimana ya, agak takut nih gue. Ayo dong, please. Keteng kan. Nah kan, please. Genzo nih, Genzo kok belum punya. Ayo, Genzo. Ini pasti SSR. Genzo. Aih, Xiao Jun guang 3 kali. Wah, kacau nih. 3 biji Xiao Jun guang. Oke, kita coba tiketnya dah. Siapa tahu Genzo-nya nongol dari tiket. Wah, ini kayaknya nggak nongol ya. Oke teman-teman, jangan lupa ada missionnya ya, event missionnya udah di-update. Event missionnya udah di-update, jadi jangan lupa dimainin. Ada tiket lagi, tiket 20 million lagi. Ini ngomong-ngomong banyak ya bannernya ya. Hari apa ya, sekarang Senin ya, Senin Selasa, Rabu. Hai Rabu ya, ada Morisaki baru. Morisaki debut warna hijau. Ya, Asia Qualifier lagi ya memang. Morisaki Asia Qualifier berarti udah ada 3 ya. Kui. Yuga-kun. Nah, please jangan PHP. Ih. Gila, ini tanda-tanda ini ya. Ini tanda-tanda kejayaan nih teman-teman nih. Enggak. Ya, kasih beginian. Oke lah, siap. Siap. Enggak apa-apa. Ini awal yang bagus. Ya, pagi-pagi udah dikasih SSR 2 biji dari Keteng. Kita multi Dream Collection. Wah. Waduh. Pull pertama hancur. Oke. Kita quit dulu. Baru kita masuk lagi. Please, gue pengen cult ya. Gue pengen cult sama Matsu. Natureza nggak terlalu ngarep, cuma dikasih juga. Oke. Sakikun. Asu. Gila. Please, jangan bohongin gua. Ganbate. Oke. Please. Ayo dong. Ayo, nih, lihat nih. Jangan Sawada. Awas lu kalau Sawada. Ah, oke lah ya. Lumayan lah. Yang penting nggak dupe ya. Oke, pull kedua. Baru dapet SSR.
Please dong, kasih gue yang di red up. Jangan kasihnya yang normal. Club, kasih gue cult, please. Gue butuh Eropa. Karena gue anak Eropa. Aduh. Gakun. Bezong. Kul ketiga, Song. Kita quit dulu. Kita lihat nih hokinya full keempat nih. Kayaknya udah susah ya teman-teman ya nemuin momen kayak DF kemarin. Tiap kali full dapet ya. Udah berat ya. Nah ini dia nih. Please please please. Ada chance please. Juga kun. Aduh. Roberto, Robertonya nggak bisa ngasih pinik nih, sial, sial. Ayo, please. Ini udah pool keempat nih, ayo dong. Kasih gue satu aja. DC, ayo dong. Nah, ini sih pasti nyala punya. Kuy, juga kun. Nah, ayo dong, please. Ganbate. Ayo dong. Jangan kasih gua Sawada, please. 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 Natu, Natu. Wah. Wah, gila. Namanya disebut, orangnya nongol. Bener-bener nih klub ya. Aduh, gua kenapa ya suka sekali klub kasih gua Sawada DC ini ya. Ayo. Pool keberapa nih? Ini pool. Waduh. Udah gak inget gua. Udah hajar aja dah, buru dah. Kuy. Juga kun. Wah, kuku gua. Please, 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 please. Ike. Wah, gak Ike. Sial, gua dikasih flare palsu. Pecah dong, pecah, pecah. Pecah dong. Nah. Satu. Yes, 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 yes. Lumayan, teman-teman. Oke, nih Gito merah nih. Gito dewa ini, teman-teman ya. Ya, menurut gua Gito ini paling bagus ya, teman-teman ya. Menurut gua nih, ya, dibanding Gito DF. Kalau Gito DF memang dia gedenya di tackle ya. Kalau yang ini dia rata semuanya. Wow, penuh. Kita jual dulu. Kita jual dulu, bentar ya. Waduh, ngomong gue bingung nih, gue mau jual apa. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Please. Matsuke. Gila, biar Jepang gue ngaco dah pokoknya. Please. Matsu kalau gak cult. Please. Waduh. Waduh, burungnya dua ya. Waduh, ini mana yang di up nih? Woi. Aduh, masa kasihnya ranjau lagi? Gila teman-teman, di video gue yang DC sebelumnya sama ya, ranjaunya cuman Sawada, tapi yang dikasih Sawada juga. Kampret bener-bener nih klub. Ini jangan disebut deh namanya deh, kayaknya ini banget ya teman-teman ya. Kayak ini nih, apa nih, disebut dia nongol ya. Jadi jangan disebut dah. Ayo please, siapa aja dah. Please. Asal jangan Dupe. Aduh. Lemes nih. Gimana ya? Aduh, semangatnya. Semangatnya ayo dong. Biasanya
di pool-pool terakhir biasanya nongol ya teman-teman ya. Ayo dong, ini biar epic nih. Biar epic nih, kenapa ya? Gue DC selalu suram ya. DC selalu suram nih. Please. Ah. Aduh. Oke, kita habisin DB-nya 100 ya. Dua kali lagi dah. Waduh, ini lagi buffer edition nih kayaknya ya. Gua kesel banget. Gua pengen banget sama Kal, teman-teman, bener deh. Penuh segala lagi nih. Dua kali ya. Berarti kita buang 20. Oke, teman-teman jangan lupa ya. Ada Green Cup sebentar lagi. Jadi di prepare timnya. Green Cup ya, setelah merah habis ini hijau ya gilirannya ya. Habis skill type cup ya, udah enggak tahu lagi gua, mungkin ada cup apa lagi ya. Oi. Sakikun. Ah. Kacau. Oke, Tsubasa. Oke, last pull. Please clap please. Nih, aduh. Lepas nih teman-teman. Ayo dong, tolong. Please, last please, last. Nah. Oke, gua demen nih. Kui, Yuga-kun. Yes. Ayo dong, las. Satu lagi. Aduh. Roberto-nya enggak pakai pinik. Please, woi. Natu. Apa aja deh. Oi, yes. Tetap enggak dikasih Kalt, enggak dikasih Matsu, tapi dikasihnya Natu Reza. Gila. Kenapa ya teman-teman ya? Gua selalu nih di last pull nongol beneran dia, gila ya. Memang ada yang aneh memang. Cuman okelah, enggak apa-apa lah ya. Cukup oke untuk DC kali ini. Meskipun gua enggak dapat Kals lagi ya, gua belum bisa kembangin lagi Eropa gua. Tapi ya udahlah ya. Memang nasibnya memang main South America ya mungkin. Oke. Segini aja videonya teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Hari Rabu ya, kita coba live teman-teman. Jangan lupa 7:30 kita diskusi, kita coba-coba tim ya. Teman-teman dapat apa DC kali ini, atau yang enggak gacha, atau teman-teman mau tanya apa, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.